Di tutorial kali ini saya akan membuat keranjang untuk mengangkut barang-barang di sepeda motor, dan bisa lihat nanti tutorialnya cara proses pembuatannya. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut ke tutorial cara pembuatannya, jangan lupa bantu dan dukung like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Dan bisa dilihat contohnya seperti ini. Dan untuk langkah awal pembuatan ini, saya sudah memulai untuk merakitnya bagian kotak persegi sisi kiri dan untuk bagian sisi kanannya. Dan kebetulan ini tadi saya sudah membuatnya satu dibikinkan, dan ini tinggal membuat yang satu lagi bingkai kotaknya. Untuk bahan yang saya gunakan, menggunakan bahan besi siku 4x4 ketebalan 1,2 mm, dan bahannya satu lagi menggunakan plat strip lebar 3 cm.
Bye.